kabar bahagia buat para ARMY nih guys. BTS atau Bangtan Boys siap terjun ke dunia baru dengan serial webtoon asli mereka yang akan datang, yaitu Seven Fates Chako. Tapi, pembuatan webtoon justru memancing amarah netizen nih guys. Ada yang tahu kenapa? BTS ternyata awalnya tidak ingin merilis webtoon. Ini karena para member katanya merasa terbebani oleh dampak dan efek webtoon. Takut terbebani gitu. Karena takut terbebani itu, pada image mereka takutnya beda dengan yang biasanya ada di album-album dan video klip musik. Katanya juga nih, butuh waktu sekitar 1 tahun untuk meyakinkan para member BTS tentang proyek Seven Fates Chako. Karenanya, hal ini justru membuat HYBE dikritik habis-habisan. Sebelumnya, webtoon baru BTS Seven Fates Chako adalah kisah fantasi yang terinspirasi oleh pemburu harimau dari dinasti Joseon. Nah, di sini karakter RM Red Monster dalam webtoon didasarkan pada mereka. Annyeong!